Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa salli wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi salli salli wa salli. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi syahada biwujudihi jami'ul kainati. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadil mab'usi bil ayatil wadihati wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina lahum fil karamati ila yaumiddin. Aku mulai dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Bermula segala jenis puja itu sebab bagi Allah yang menyaksikan dengan wujudnya Allah oleh sekalian kainat, oleh sekalian kainat. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadil mab'usi bil ayatil wadihat. Dan bermula rahmat dan sejahtera itu sampai di atas penghulu kita. Dah di mana penghulu kita Muhammad yang diutuskan dengan ayat-ayat yang terang. Dan di atas keluarganya Nabi Muhammad dan sahabatnya Nabi Muhammad dan yang mengikut dan tabi'in, artinya yang mengikut bagi mereka pada kemuliaan hingga hari kiamat. Jadi terlebih dilihat berdadepu oleh katanya yang bahawa nyo kitab yang kena obutnya hidropon luar-luar dalam mati leheropol. Ya, mana? Kan? Adapun yang dalam. Ya, yang dalam. Nah, renungnya itu Abdullah bin Hijazi yang masyhur dengan Syarkawi. Jadi, berkenaan dengan Hasyiah Syarkawi. Abdullah bin Hijazi. Dan kalian juga Ba'ma Ba'du. Mabak duit dalam mana? Kau nampak mabak duit dalam? Ya. Yang bahawa Abdullah bin Hijazi yang masyhur dengan Syarkawi. Yang karang yang dalam. Ini pegah lirnanya. Lirnanya yang karang dalamnya. Iaitu Lesyah Syarkawi ini pegah. Qad talaba minni ba'dul ikhwan. Sungguh dilakai ni ba'lun li sebahagian ikhwan. An aktuba. Yang buah lun tulis. Datuh syarah. Datuh syarah. Yang po syarahnya iaitu Al-Alamah Syekh Muhammad bin Mansur Al-Hudhudi. Ini syarah yang luar. Sebab yang di luar itu nak syarah namatan lom. Yo syarah haji. Syekh Mansur. Syekh Muhammad bin Mansur. Hudhudi. Berarti yang dia buat adalah kitab Hudhudi. Ya kan? Hudhudi. Ala umil barahen al musammati bisugra. Dia tu umil barahen yang dinamakan dengan sugra. Jadi le syarah Hudhudi buno namatan. Kenapa? Namatan. Ya. Cuma yang matanya sopo? Abi Abdillah Muhammad. Yang mana Abi Abdillahnya Abi Abdillah Muhammad yang lirenuhnya merupakan anak agam wali yang soleh Yusuf As-Sunusi As-Sunusi Al-Maliki Al-Maghribi. Jadi matan Sanusi
matan sanusi menyo syarah hudhudi menyo hasiah ha syarkawi ya menan. Jadi cuman timbul yang pertanyaan cuman so imum sanusinya sampo matan kayaknya ya ubunya ge syarah le imum hudhudi ge hasiah le imum syarkawi kayaknya nyanso ya dukna na kehebatan kayaknya. Ya kah? Imun sanusinya. Termasuk lamatan khamsatun mutun. Khamsatun mutun artinya lima matan. Dalam lima matannya, enam matan johara. Ya kah? Enam matan sanusi. Ya, benar. Kah? Jadi ilmu sanusinya gaknya leg kemarang kita watak alifu kasiratun karangannya ilmu sanusi itu banyak dupna le banyak tabluru khamsata wa arba'ina sampai terus 45 boh karangan 45 boh karangan dan dalam 45 boh karangannya termasuk nasyarah-syarah syarah kabir. Ya. Nyan kan ku bago. Alan kibang kehebatan lo imun sanusinya. Ya. Fi kasiril ilmi dalam kebanyakan ilmu. Jadi dalam karangan 45 boh kan menandakan yang bahwa kan sirah urung yang cukup ilmi. Allah fahu yang kan dikarang kitab-kitab tersebut wahwa ibnu tis'a asyarata sanatan gaknya siro anumid yang usia sekurung belah tahun yang ban lama wai nyo Abdul Rahman Al-Akhdari di tahun ha wali bunahih dawa'ih rinasana makziratun makbulatun mustahsanah nyo Abdul Rahman Al-Akhdari ya wali bunayihda wa isyirina sanah umur 21 tahun ya nyo yang kadang bit matang sulam 21 umur ke sekarang bit matang sulam ya kira ni umur 21 tahun kadang matang sulam mumang urung bit 20 tahun umur ya kan munyo katnyo ubelom. Legaknya berarti kagum lagi kemarang kagum lagi kena karangan dalam masa umur katnya iaitu sekurung belah tahun umur sanusinya sekurung belah tahun dan wa ta'ajjaba minhu syaykhuhu hina ra'ahu wa amarahu bi ikhfa'ihi nampak kan dan kagum ta'ajabah dan kagum daripadanya Syekh Sanusi oleh gurunya ketika melihat ianya guru akannya dan memelihara dan memerintahkan ianya guru akannya Imam Sanusi dengan menyembunyikannya karangan. Jadi ahwate kekalan le gurai tentang karangan gaknya sedangkan gaknya baru usia gaknya kurung datun berarti kan kagum kayan siro ni umit mandang kok kena karangan yang sangat luar biasa asal karangan ya sehingga ke perintah tu le syekh le gurai dan hanyan untuk giyu song giyu sembunyikan karangan kanya ni bek yak pu viralkan karangan kanya nan bakon hatta yak mula sinahu salah sinasana hingga sempurna umur gaknya dalam jangka have to tun. Ya, jadi hanggubi peduh le sampai sempurna umur gaknya have to tun. Ya. Pun tepakan pun tujuan. Li Allah tak khuzahul ainu supaya bawah tidak mengambil akannya oleh mata. Ya, muno maksudji kan beji kedengki go. Ya, karena kan sidro ani mekah ye ente urang akan dengki ente
orang-orang yang hana senang akan dengki, akan diminta celah, akan itu bisa-bisa jadi dipu binasa. Ya, pula untuk kakak-kakak merasa tersaingi. Ya, kamu merasa tersaingi. Ya. Atau untuk lesehnya kerana kaya mata muda, baik terjadi untuk terasa ujub untuk katnya. Ya, menan. Jadi yang kenyan yang terah hikmah bagi pusau milai le gure ni. Baik le pedih kerangannya. Perih le umu. Le putun. Ya, menan. Alang kekelan le syekh la na la nadira lahu fi ma a'lamu. Hana bandingan bagi katnya ba ada yang kalung dupu. Artinya ube yang kalung dupu hana bandingan lah tentang ilmu katnya. Ya, mulingai renungnya iaitu ba'uro lihat, ba'uro ahad, ahli asar. Ahli asar dalam bak 18 daripada Jumadil Akhir. Bak tun 865. Sedangkan umur katnya iaitu 60 lah tun. Ya. Dan iput bewangi awate melinggai renyan. Ya, mbak na. Awate melinggai renyan, iput bewangi luar biasa. Ya, kan? Alang ke pekahlam yang kena waju. Ya, bari kedua. Wakana ba'dul muhakikin. Dan adalah sebahagian daripada ulama muhakikin. Li ulama muhakikin. Lekatnya ngebaca kitab kitab Imam Sanusi yo dalam titik Jumaat. Ya, dalam titik Jumaat. Kah. Jadi artinya pu li ulama-ulama raya awatai ke semua ber dalam titik Jumaat kitab gaknya ke semua bernya bagian akidah. Kitab Imam Sanusi. Ya. Wahukia bari kele. Tepat. Wahukia fi. Empat. Ya. Lam sabah cerita. Ya. Dihikayahkan daripada dalamnya manakib. Dalam manakib, manakibnya dalam kisah kisah Syekh Sanusi. Jadi sirah ulama nagepegat sabah biografi tentang Syekh Sanusi. Le sirah ulama gepegat sabah manakib tentang Syekh Sanusi. Jadi dalam karangan kan yang gepegah cerita sabo. Yang bahawa nasirah ulama duh dalam lumpo nasirah ulama gekalan ngan gaknya. Ada kalau murid gaknya dalam murid gaknya kam ninggai tapi duh dalam lumpo. Nah, jadi sirah ulama gekalan murid gaknya dalam lumpo, muridnya kam ninggai. Ya. Gue tanya sama murid katnya. Fa sa'alahu amma lakihi min munkar wa nakir. Ya. Kiban petana ke pegat lewat malaikat munkar dan nakir ba rona. Ya. Wa qala. Ya. Nah gue tanya. Ya, yang mana le malaikat jawab le nyong dalam lumpur benar kan? Ya. Sa'ala ni andini le malaikat munkar dan nakir katanya agak malun. Kata so di pertanyaan duduk kita yang lom wa amma qara'tuhu min kutubi tauhid dan daripada kitab tauhid pun kitab yang lu baca yang lu pelajari ya pun masalah dunia ikatan ada ber kitab tauhid yang menanlah istilah kita yang lu malaikat ya sehingga ampang kita yang menan lu malaikat fakultu maka aku kata qara'tu akidah fulan wa akidata fulan. Nah, lu baca akidah yang sekarang li sepulan. Nah, akidah yang sekarang li ulama pulan. Gatu. Yan. Faqala lahu. Maka li malaikat mungkar dan nakir gekeun bagi sahabat lun muno yang kami ninggalan. Dia kata bin dengan marah. Wa tahdid dan mengancam. Li ayu syai lam taqra akidah as-sanusi. Yan. Pakan hana kebaca akidah Imam Sanusi. Ya, enggak? Pakan hana kebaca akidah Imam Sanusi. Pakan leleng akidah lain. Ya.
atau dalam bahasa lain au qala Saidi Muhammad Sanusi. Bagaimana hang baca karangan Saidi Muhammad Sanusi. Faqala lahuma jawab belum qad qara'tu ghairaha. Tapi lu nalu memang ya kitab Imam Sanusi nalu baca, tetapi qara'tu ghairaha nalu baca yang lain. Minal aqaidi, daripada akidah-akidah. Faqala, maka jawab lah oleh malaikat mungkar dan nakir. Wahala qara'taha. Lau qara'taha la kafatka. Maka hana kata baca akidah Imam Sanusi. Padahal seandainya kata hana kata baca kitab Imam Sanusi, sungguh mencukupi ia akan engkau daripada selainnya. Ya kan? Ya, benar. Au qala, atau berkatalah keduanya mungkar dan nakir. Lawi tasarta alaiha, jikalau engkau padai di atasnya akidah Sanusi, sungguh engkau terkaya dengannya daripada aslinya akidah Sanusi. Wa darabahu, puta wa darabahu, memukul oleh keduanya akannya. Ya, Umar. Bi makma'i min hadid, daripada tongkat buta, darbatanyi dua ga atau lehga. Wa innama kana darbu wal iqabu, dan hanya sanya adalah pukul dan siksa, karena ketiadaan aku baca baginya akidah Sanusi. Ma'ani, beserta bahwa sungguh aku, kat kuntu, sungguh adalah aku, a'rafu tauhid, aku ketahui akan tauhid dengan dalil-dalil yang kat'i. Wa kaifa halal muqalidi awil jahili. Long gepoh oleh malaikat, gepoh oleh malaikat gara-gara hanalu baca kitab Sanusi. Padahal longnya adalah alim, arif. Long gepu akidah-akidah tauhid dengan dalil-dalil yang kata'i. Wa kaifa halal muqalid. Maka kiban ke keadaan orang yang taklid dalam ilmu agama. Ya, dan orang-orang jahil. Ya, mana? Ya kan? Ya. Fa in qulta, tegdi nak kata tegdi nak urun yang berkata. La ikaba la mubah. Baca kita Imam Sanusi kan perkara mubah, kan perkara wajib. Kan dia baca kita tauhid kita karangan ulama lain. Ya. Mana mungkin enggak sisa ada di buku mubah? Qultu, jawab, aku jawab. Ya. Buah sungguh kebiasaan musibah daripada penyakit batin. Ya, kebiasaan musibah daripada penyakit batin. Ya. Maka boleh jadi ahwate lu hana lu baca kitab Sanusinyo karena lu anggapnya kitab terpilih. Ya. Lu anggap atau tangki katangki si li syekhi, seperti mengurangi bagi syekh. Ya. Kan lebih hayu lah lama-lama lain ketimbang syekh Sanusi. Yang boleh jadi kesekitaranan. Ya. Tak. Ya. Kena lah uyuk lah. Bahkan dihikayahkan. Nah, dihikayahkan. Diceritakan oleh sebagian ulama-ulama yang soleh. Dilihatkan dalam tidurnya sesudah meninggalnya. Faqila. Maka dikatakan. Ma fa'alallahu bika. Kiban putar balasan yang dipubut oleh Allah Ta'ala kekata. Faqala. Maka menjawab ia. Adakhalanil jannah. Allah Ta'ala gupda manglul dalam surga. Wa'araitu Sayyidana Ibrahim Al-Khalil. Dalungkalan Nabi Ibrahim Al-Khalil. Yaqra'u akidata Sayyidi Muhammad Sanusi lisibian. Ya. Jadi di dalam lumpo naurna kuda balasan ke pegawai Allah Ta'ala kerana Allah Ta'ala ke pertama dalam surga. Dan lun kalan Nabi Ibrahim ke purna matan Sanusi ke anik-anik umin. Arti Nabi Ibrahim ke purna matan Sanusi ke so? Ke anik umin. Takkan anik-anik umin yang meninggalnya kan dalam pangkuan Nabi Ibrahim. Tengok meninggal ni masa ubu-ubu yang gelom balik yang yang jaga ni yang so Nabi Ibrahim. Ya, jadi lain Nabi Ibrahim gupurna matan Sanusi kan amin. Ya, berarti ini Nabi faedah pun tak nyamban kelebihan matan Sanusi. Ya, berarti angka itu masuk yang katanya betnya masuk syarah daripada matan Sanusi. Ya, benar. Kak. Berarti nyaman penting boleh pegang. Bisa menjadi motivasi bagi kita. Jadi baik di samping ilmu tauhidnya merupakan pondasi agama, asal kitabnya juga merupakan kitab yang terpenting.
Di samping pada tauhid Allah salah sebuah pelajaran yang penting, atau kitabnya juga merupakan kitab yang penting. Ya, sehingga dia menjadi hima. Ya, kan? Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, alil musannif gumlahi kitabnya dengan bismillahirrahmanirrahim. Alhan wa madum puja bagi Allah Taala yang disaksikan dengan na Allah Taala oleh bandum kainat. Oleh bandum makhluk disaksikan na Allah Taala. Kainatnya makhluk. Kainatnya makhluk. Alia bandum rahmat dan sejahtera dari pengulai kedanyo Nabi Muhammad. Yang mana Nabi Muhammadnya bangkit dengan diutuskan oleh Allah Taala dengan ayat-ayat yang terang, dengan dalil-dalil yang terang, dan menancilam dari keluarga dan sahabat dan tabiin, ya, hingga yaumiddin. Ya, nyan surah bari hilai. Ya. Alan tak kalian tu. Ya. Ino ate gepegah bi wujudihi. Nyak kemandang dalamnya. Mandang dalam mukadimah kan? Ha. Alhamdulillahillazi syahada bi wujudihi jami'ul kainat. Mati bi wujudihinya nyan buta. Bara'ah istihlal. Ya, mana bara'ah istihlal. Karena uke akan gebegah masalah wujud, kidam, bakar. Ya, jadi dalam mukadimah kage cika juile bi wujudihi jami'ul kainat. Ya. Kiban arti bara'ah istihlal ronya ada begah? Nyempat nak cik dalam nyempat yang bentuk takrif ji. Wahya ayakuna fil kalami mubtada bihi isyaratun ila ma sikal kalamu li ajli. Dan bermula dengan bara'ah istilal. Dia tu qauluhu jami'ul kainat kan. Dia tu bait kan. Nampak kan? Ya tubin. Wabah waris ya tubin. Barang istilal wahya dan bermula dengan barang istilal itu bahawa adalah pada kalam yang dimulakan dengannya kalam itu mengisyarahkan kepada barang yang dibicarakan akan kalam diajlih karenanya. Artinya apa? Jadi nak kalam yang gemulai lagi nyokan jikumkat imah. Nah, kalam yang dimulai dengannya kalam itu mengisyarakan kepada asal pembicaraan karenanya. Kadang juga kan jika masalah wujud kadang. Berarti karena termasuk roh wujud-wujudnya yang akan mengisyarakan juga. Benar. Ada lagi ada pegawai puno. Berarti barang istilah Allah adalah sebuah kalam yang diberi oleh kalamnya ke maksud yang akan pegawai juga. Yang barang istilah. Alam wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad. Rahmat dan sejahtera tentang wassalatu. Wassalatu lagi ada pegah orangnya. Menyosalah daripada Allah Ta'ala kiban makna? Salah yang masyhur. Yang masyhur pada ini jumlah bahwa khabariyah pada lafaz dan insyaiyah pada makna. Yang menjadi makna adalah bentuk rahmat. Artinya in'am beri nikmat yang disertai dengan peraya daripada Allah Taala. Layukal baik takun hanapat takun rahmat hasilatun lahu alaihi salatu wasalam. Rahmatnya kan ke hasil bagi Nabi Muhammad kepada lakelom. Layukal baik takun menan. Ya. Baik takun lagi nanya. Rahmatnya kengkak hasil bagi Nabi Muhammad. Budak kelom. Jawapan ji adalah memang rahmat ke hasil. Tetapi kan rahmatnya ji menok-nok ji. Mendingkat-tingkat. Yang kagum hidup no. Orang lagi ni kita mahlum. Kita mahlum ya Allah Ta'ala. Dan lagi ni baik tanya dekat dengan sebab tak mengucapkan selawat dan salamnya semata-mata bermanfaat bagi Nabi Muhammad. Kanyan. Tetapi justru selawatnya bermanfaat bagi kita. Karena ini merupakan tawasul gitu. Memang betul Nabi Muhammad bermanfaat dengan selawat gitu. Alas sahih dia tu pendapat sahih.
Tetapi hana patut bagi urang yang meslawut dikasat kenyan, dikasat ke semata-mata bermanfaat bagi Muhammad. Tetapi dikasatkan yang bahwa lekenya berhajat kepada selawutnya. Tak kasat yang hotel dalam selawut lekenya yang bahwa dia berhajat kepada dalam selawut demi Muhammad. Tak kasat yang buat dia perleh untuk dalam selawut kepada demi Muhammad. Perlebakan kerana lekenya perleh untuk tatawasul kepada demi Muhammad untuk mangat menghasilkan matlub dia. Mengak menghasilkan puta keperluan dia. Termasuk pintu langit hana buka tanpa didahului le selawut. Kelengnya yang kebuka pintu langit hana terbuka. Au tak tamu doa menyedek kini tamu doa ya Allah nabi lon bekaya. Hana ni dahului le selawut, hana terah pintu langit. Lagi yang gerah lagi tak tangke. Ha, mana? Teman dekedi kali kenal kau nunggu dalam selawut tapi doa hana kabul. Nah lagu dalam selawut. Tapi doa hana terima bahkan. Oh, nyana penyebab yang lain lam. Aku lagi apa acara dua rukun khutbah kan? Kecil dah dulu ilik. Kenapa awak jam saya bahas dalam dua rukun khutbah kan? Kenapa dah dulu ilik? Tanya. Lebih agak mana? Kuda. Kuda ni lagi gempa. Okay. Ya, tapi dekat kerana cik dalam selawut tapi hendak terima cik doanya berarti nak penyebab yang lain dan terapa penyebab yang lain adalah karena makan daripada harta yang haram. Lagi dalam bismillah. Nah yang pegah lafaz Allahnya Allah ismu azam. So mantang yang berdoa dengan ismu azam yang diterima doa, istijabah doa. Ya, selama hana pakai syarat. Di antara syarat-syarat iaitu untuk diterima doa adalah aklul halal. Ya, makan yang halal empat belah. Ya kan? Di antara syarat-syarat untuk diterima doa iaitu aklul halal, makan yang halal. Ya. Ini orang doa, itulah jalur orang doa. Ruik mata lah, anak diterima. Ya, kemungkinan efeknya salah satu wajinya. Ya.